Assalamualaikum teman-teman semuanya. Baik, hari ini kita akan memperkenalkan, misalnya nih ada seorang teman kita itu mengirimkan WA untuk kita, terus dia segera menghapus setelah pesan ini terkirimkan ke kita. Ini kan udah masuk, tapi dia langsung menghapusnya. Nah, ini dia hapus. Jadi kita kan penasaran tuh apa yang udah dia kirimkan ke kita. Nah, hari ini saya mencoba memperkenalkan apa sih aplikasi atau apa sih fitur yang bisa mendukung kita untuk mengetahui isi pesan yang udah dihapus. Sebelum kita mulai, yuk kita subscribe video ini. Ya, tekan loncengnya juga supaya kita dapat melihat semua video yang dikirimkan oleh channel ini. Dan like sebanyak-banyaknya, juga komen juga sebanyak-banyaknya, kasih masukan dan kritikan. Semoga video ini bisa selalu bermanfaat untuk kita dan teman-teman semuanya. Oke, kita mulai lagi ya. Ini saat kita buka pesan di HP kita, itu langsung keluar bahwa pesan ini telah dihapus oleh teman kita. Nah, gimana sih cara kita mengetahuinya? Ada satu aplikasi atau fitur di Android kita, ini langsung kita buka di Play Store. Nama aplikasinya adalah Recent Notification ya. Ini udah saya download, bisa download di Play Store. Langsung kita buka aja. Nah, keluar di Recent Notification-nya bahwa teman kita sudah menghapus pesan beberapa kali dan nampak juga kan isi pesannya yang udah dia hapus. Nah, kita juga bisa lihat kan, dua kali dia mengirimkan pesan dan dia hapus, isi pesannya juga bisa kita lihat. Jadi, kita nggak kepo lagi nih, dia ngirimin apa tadi untuk kita. Oke, sekian teman-teman. Jangan lupa subscribe lagi video ini, like sebanyak-banyaknya, komen, dan kasih masukan. Semoga video ini bisa berguna untuk teman-teman semuanya. Baik, oke, assalamualaikum.